pertama saya bersyukur hari ini mendapatkan sebuah amanah dan kemuliaan yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintah dan negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga, walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara. Saya mengucapkan selamat tentunya kepada Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam yang baru, sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih karena tadi malam, walaupun ini serba mendadak, kalau boleh sedikit saya cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik, hanya bertanya apakah ada di Jakarta, dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tapi saya datang tentunya, dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan. Oleh karena itu yang saya lakukan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin koalisi Indonesia Maju ke depan, untuk mendapatkan blessing juga, restu juga. Dan setelah itu saya menghadap Pak Hadi karena beliau yang selama ini luar biasa telah menangani berbagai isu persoalan yang mendesak di bidang ATR dan BPN, dan di antara itu semua termasuk tadi Pak Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal yang tadi sudah beliau sampaikan juga, ada beberapa prioritas, tapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya.